Halo guys, dalam video kali ini admin akan merekomendasikan 6 HP Oppo harga 2 jutaan terbaik di tahun 2024 ini, edisi bulan Oktober. HP Oppo harga 2 jutaan terbaik di 2024, pertama ada Oppo A3X. Meski bisa kalian dapatkan mulai harga 1,6 juta rupiah, namun dengan harga 2 juta rupiah kalian bisa membeli Oppo A3X untuk varian RAM 4GB per 18GB hingga 6GB per 18GB nya yang masih bisa diperluas slot microSD. Sementara untuk performanya, HP Oppo tahan banting ini mengandalkan chipset Snapdragon 6S Gen 1 dengan fabrikasi 11nm. Oppo A3X mengusung layar IPS LCD 6,67 inci 90Hz dengan kecerahan tinggi 1000 nits yang sayangnya masih beresolusi HD Plus saja dan telah mendukung pengisian cepat berdaya 45 watt yang mampu mengisi baterai 5100 mAh hingga 50% sekitar 30 menit saja. Namun sayangnya belum ada fitur NFC. HP Oppo harga 2 jutaan terbaik di 2024 kedua ada Oppo A3 NFC. HP Oppo terbaru di kelas 2 jutaan ini sudah dilengkapi fitur NFC dan juga mengandalkan chipset Snapdragon 6S Gen 1 dengan fabrikasi 11nm yang didukung RAM dengan kapasitas 8GB per 18GB yang masih bisa ditambah slot microSD dan ditopang baterai 5100 mAh dengan fast charging 45 watt. Sementara untuk kameranya, Oppo A3 dibekali kamera utama 50 megapiksel plus AI kamera. Sementara selfie-nya 5 megapiksel. Oppo A3 dibanderol dengan harga resmi Rp2,499. HP Oppo harga 2 jutaan terbaik di 2024 ketiga ada Oppo A60. Oppo A60 membawa spek lebih menarik dibandingkan Oppo A3 NFC, meski memiliki harga gak beda jauh. Pasalnya Oppo A60 telah mengandalkan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm, yang didukung RAM besar 8GB per 18GB hingga 8GB dengan memori internal 256GB berjenis UFS 2.2 dengan slot hybrid saja dan sudah ada fitur NFC dan menggunakan dual speaker. HP Oppo tahan banting ini juga mendukung pengisian cepat berdaya 45 watt dengan baterai 5000 mAh. Sementara untuk kameranya, Oppo A60 dibekali kamera utama 50 megapiksel plus 2 megapiksel. Sementara selfie-nya 8 megapiksel. Oppo A60 bisa kalian dapatkan sekitar 2,2 juta hingga 2,3 jutaan saja di pasar online dengan harga offline-nya 2,6 juta rupiah. Number 4. HP Oppo harga 2 jutaan terbaik di 2024 keempat ada Oppo A78 NFC. Oppo A78 NFC membawa keunggulan fast charging 67 watt yang mampu mengisi baterai 5000 mAh hingga 100% sekitar 47 menit saja yang terbilang sangat cepat di kelas harganya. Selain itu, layar Oppo A78 telah menggunakan panel AMOLED 90Hz berukuran 6,43 inci beresolusi Full HD Plus dengan dukungan sensor sidik-jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Dari segi performa, Oppo A78 mengandalkan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm yang didukung RAM 8GB dengan memori internal 256GB UFS 2.2 yang masih bisa ditambah slot microSD dengan triple slot. Sudah ada fitur NFC dan dual speaker stereo
Untuk harganya Oppo A78 bisa kalian dapatkan dengan harga mulai 2,5 jutaan saja di pasar online. Number 5. HP Oppo harga 2 jutaan terbaik di 2024 kelima ada Oppo A78 5G. Bagi kalian yang ingin membeli HP Oppo termurah yang telah mendukung jaringan 5G dan menawarkan performa kencang, Oppo A78 5G bisa jadi rekomendasi. Pasalnya dengan harga mulai 2,5 jutaan saja, ponsel ini mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 700 dengan fabrikasi 7 nanometer yang didukung RAM 8GB per 1 8GB dengan slot hybrid saja. Pada bagian layar, Oppo A78 5G mengusung layar IPS LCD dengan kecepatan refresh rate 90Hz yang sayangnya masih beresolusi HD Plus saja, yang ditopang baterai 5000 mAh dengan fast charging berdaya 33 watt yang mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% sekitar 67 menit saja, serta telah dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo dengan volume hingga 200%. HP Oppo harga 2 jutaan terbaik di 2024 ke-6 ada Oppo A98 5G. HP Oppo yang telah support jaringan 5G ini kini bisa kalian dapatkan mulai harga 2,9 jutaan saja di pasar online. Dari segi performa, Oppo A98 telah mengandalkan chipset Snapdragon 695 5G berfabrikasi 6 nanometer yang dibekali RAM 8GB dengan memori internal 256GB UFS 2.2 dengan slot hybrid saja, serta dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo. Oppo A98 5G dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 64MP, sementara selfie-nya 32MP, dan mengusung layar IPS LCD 6,72 inci dengan kecepatan refresh rate 120Hz beresolusi Full HD+. Untuk baterainya, Oppo A98 ditopang baterai 5000 mAh dengan pengisian cepat 67 watt yang diklaim mampu mengisi baterai dari 0 sampai 100% sekitar 64 menit saja. Untuk informasi harga dan pembelian HP-nya bisa kalian cek juga di bawah atau di deskripsi ya guys. Serta admin ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini. Dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.